Nah, enggak apa-apa ya. Perkenalkan nama saya Muhammad, sering disebut misternya loh Pak. Asli saya Pati juga, tapi alhamdulillah sekarang berdomisili berdampingan sama beliau Pak Suyono, yaitu di Kelambu, Gerobogan. Untuk testimoni enggak bisa dak. Betul Bapak, Pak kata lagi. Alhamdulillah sesukan. Sudah lama gak ketemu sama beliau. Kemarin itu ada acara rehab rumah ya Pak ya. Alhamdulillah saya datang ke rumah beliau, dan ternyata kuliah saya juga di sambil rumah beliau. Kebetulan dari Akademi Keperawatan saya itu. Jadi saya mau testimoni tentang, maaf ini bukan di buku, gak apa-apa ya. Testimoninya di Ajar 18, yaitu asam amino yang ada 18 macam dan satu tetesnya. Ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita ketika apa? Ketika itu mau makan, minum, makan buah, makan sayur, apa tujuannya? Membuat nutrisi pada tubuh kita, benar ya? Ternyata dari BOB ini sudah mendesain ada 18 asam amino yang sangat bermanfaat di dalam tubuh kita. Tentunya ini sangat sekali penemuan-penemuan ini, baik bagi orang yang sehat juga sangat baik bagi orang yang sakit. Karena kalau orang yang sakit tentunya butuh namanya apa? Nutrisi yang cukup, benar gak? Apalagi kalau yang tambah drop lagi, butuh, sangat butuh. Memang nanti dampaknya ada sedikit proses healing krisis atau proses perbaikan. Memang agak-agak nyaman, tapi kalau diteruskan semakin lama semakin nyaman. Bedanya kalau pakai obat kimia, memang ketika ada, maaf ini ya, ada orang stroke ya, ketika dia dikasih obat kimia, yang nunggu enak, yang ditunggu juga enak, bisa tidur. Tapi selamanya ya seperti itu. Maaf ya Pak ya. Tapi ketika dikasih aja medulas sama black cypress, yang bikin ketakutan itu yang ngasih Bapak. Setiap per jam kita, kenapa ini ibu saya, ya kan? Kok gak nyaman, gak bisa tidur, yang nunggu susah. Ternyata apa? Sudah mulai merasakan rasa. Ya ini yang membedakan. Padahal kalau orang stroke itu sudah mulai merasakan rasa, itu benar-benar gak nyaman. Bikin gak bisa tidur, bikin keluarga maaf, kadang-kadang jengkel, benar ya? Kenapa sih ibu ini setelah saya kasih ini kok malah gak nyaman tidurnya, ya kan? Malah merasa kesakitan. Nah, itu tentunya bahwa produk Aja 18 dari BOP sudah mulai adanya respon positif kepada tubuh seseorang. Karena tentunya orang stroke itu sebetulnya bukan penyakit tiba-tiba, bukan penyakit yang ujung-ujung kalau bahasa Pati, tapi itu adalah sebetulnya adalah penyakit yang sebetulnya karena pola hidupnya, pola makan yang tidak baik. Mungkin dia dulunya diabetes, mungkin dulunya hipertensi, betul ya Bapak ya? Mungkin dia punya riwayat kolesterol. Tapi lama-kelamaan tidak dikasih, maaf ini, perbaikan, akhirnya apa? Terjadi sumbatan. Baik itu diabetes, hipertensi, atau mungkin kolesterol. Tentunya seperti itu ya Bu Dokter, mohon maaf ini. Nah ternyata setelah saya kasih produk ini, benar-benar alhamdulillah Bapak sudah merasakan yang dulunya gak pernah grindingan, sekarang sudah merasa grindingan. Yang dulunya itu, dulunya dicubit gak sakit sama sekali, sekarang sudah merasakan sakit. Ini menunjukkan respon bahwa Aja 18, asam amino yang 8 jenis ini sangat-sangat bermanfaat untuk orang-orang yang sakit terutama, apalagi orang yang sehat sangat butuh juga. Begitu Ibu, dari testimoni dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.